Vita membeli 8 strip obat sakit kepala. Satu strip obat harganya Rp7.250. Kita kalikan sama dengan berarti total harganya adalah Rp58.000. Satu strip terdapat 12 tablet. Satu strip sama dengan 12 tablet. Jadi ada total ada 12 kali 8. Ada 96 tablet obat yang dibeli oleh Vita. Jika Vita menjual obat tersebut eceran seharga Rp750 per tablet terus dan terjual habis dikalikan 96, hasilnya adalah Rp72.000. berarti berapakah keuntungannya? Laba sama dengan harga jual dikurangi harga pokok. Harga jual adalah ini, 72.000. Harga jual 72.000 dan harga pokoknya 58. Harga pokok dikurangi 58.000 sama dengan 14.000. Jadi laba atau keuntungan Vita menjual obat sakit kepala adalah 14.000. Demikian, semoga bisa dipahami.